Pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai pemaparan ekonomi salah satu capres cenderung tidak realistis. Saya janji satu, bahwa kita akan swasembada. Anda pembohong. Kita tidak perlu import apa-apa. Tidak jujur. Ingat ya. Kondisinya beda. Dulu konsumsi masyarakat masih kecil, sekarang kan konsumsi masyarakat sudah tinggi. Jadi kita jangan tiru model-model seperti zaman Orde Baru itu yang akibatnya Indonesia hampir bangkrut. Di sisi lain, Faisal memuji pemaparan program ekonomi Capres Joko Widodo karena cukup realistis. Jangan sampai itu kita kufur nikmat gitu ya. Banyak kemajuan, nyata-nyata kemiskinan turun, ketimpangan juga membaik dibandingkan dengan zaman Pak SBY, harga-harga terkendali. Tidak mungkin kan swasembada pangan, kan mustahil. Pikir.